Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Rio Hotspot Channel. Oke, di awal perjumpaan kita kali ini, kami akan menampilkan sebuah video. Simak baik-baik ya. Cuman di era Sintayong sama Bismillah, yang pada saat kita uji coba di luar negeri, kita masih bisa menang. Uji coba di luar negeri, kita masih bisa, pada saat kebobolan, kita masih bisa balas. Kita sudah ketinggalan, kita malah bikin menang duluan, sampai akhirnya kita kalah penalti. Ya itu artinya mental-mental seperti itu yang sekarang nggak punya. Itu proses. Proses yang dimana kita tidak sabar. Saya nggak, abang tuh nggak pernah ngikutin setiap pelatih timnas tuh ngelatih kayak kemarin awal-awal Sintayong dengan latihan yang keras, banyak orang dan wartawan, pelatih semua kumpulin latihan apa ini? Tapi setelah lihat hasil Sintayong yang makin hari makin bagus, masih saja cari kesalahan. Jadi artinya banyak hal yang kita bikin tuh koreksi, tapi yang selalu koreksi yang menjatuhkan. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya orang-orang yang membenci Sintayong itu pun sebenarnya tahu kalau progres timnas di tangan Sintayong itu jauh lebih bagus. Cuma lantaran mereka ini dibutakan oleh keinginan dan nafsu serakah untuk kembali duduk di jajaran PSSI, akhirnya mereka pun menyebarkan ucapan atau ungkapan yang seolah-olah Sintayong itu buruk, yang akhirnya orang-orang yang otaknya emang segiga, ngerti dong yang kami maksud otak segiga, yaitu tuh otaknya ini cuma bisa diisi lagu sama game atau gambar doang udah penuh, akhirnya ya nggak bisa mikir apa-apa. Ya itulah otak orang-orang yang isinya segiga, itu otak orang-orang yang percaya sama omongan para pembenci Sintayong seperti Towel dan komplotannya. Padahal ya, kalau ditanya sama para pemain yang pernah dilatih Sintayong di timnas, jarang banget kok yang bilang Sintayong ini programnya jelek. Bahkan seorang Sananta dan Dimas Derajat aja yang jarang dipasang sama Sintayong, gak pernah tuh bilang Sintayong ini jelek. Lah ini yang bukan siapa-siapa kayak si Towel ini, dia ini kan pemain juga bukan, pelatih juga bukan, mantan atlet juga bukan, pernah kerja bareng Sintayong juga enggak. Kok bisa-bisanya gitu loh dia bilang Sintayong ini jelek? Kalau si Towel ini mengungkapkan hal-hal ini karena dia ini rasa kecewa sama Sintayong, ya kenapa kalian ikutan? Dia ini kan ngomongin ini karena dia ini rasa kecewanya sama Sintayong. Terus juga diomonginlah sama dia ini di medsosnya. Kok kalian malah ikutan dia sih? Ini kan artinya dongok yang kebangetan. Ngerti dongok nggak? Kemarin ada tuh orang Papua namanya Ruli Nere yang juga ingin Sintayong out. Lah apa dia pikir dia pernah kerja sama-sama Sintayong? Kan gak pernah. Rocky Putirai ini loh, legenda timnas dan Asia. Bahkan dia ini sama sekali belum pernah loh dilatih sama Sintayong. Tapi tahu kok progres timnas. Ayolah, kita ini jangan terlalu mudah buat dibegoin. Demi timnas itu, kita hari ini harus bersatu. Sekarang timnas ini udah mulai bagus, ranking naik dengan cepat. Apalagi yang lu butuhin? Trofi. Trofi apa? Trofi AFF. Ranking naik nggak dengan trofi AFF? Kan gitu. Aneh juga loh kalau ada orang yang masih ngarepin juara AFF. Kayaknya otaknya terbelakang nih. Udah tahu nggak ngasilin apa-apa. Kok ngebet banget dikejar-kejar gitu loh. Masih dari timnas Indonesia, kemarin udah ada buktinya loh padahal. Vietnam, sebelum jumpa Indonesia ini kan kuar-kuar nggak karuan nih, remehin Indonesia sana-sini. Tapi apa hasilnya? Dibantai kan sama Sintayong dan pasukannya. Sekarang ada Filipina loh yang lagi kuar-kuar juga. Mulai dari pelatih mereka Tom Sainviet yang bilang sangat mudah katanya untuk bisa mengalahkan Indonesia. Bahkan dengan tutup mata pun timnas Filipina bisa membantai timnas Indonesia. Wadidaw, ngeri kali ya bangku. Sekarang ada kapten timnas mereka Neil Etheridge yang main di Liga Inggris pun bilang, meskipun timnas Indonesia ini dipenuhi pemain rasa Belanda, tapi para pemain naturalisasi Indonesia ini jarang yang main di Liga Top Eropa. Yang artinya
kualitas para pemain naturalisasi Indonesia ini masih di bawah kualitas pemain naturalisasi Filipina. Ya, silakan saja kamu mau berpendapat apapun. Tapi tahu nggak sih, lawan Filipina itu kan bulan Juni. Bulan Juni itu timnas Indonesia ini udah ketambahan berapa orang sih? Ada Martin Paes, Calvin Verdong, Ole Romeni, Jairo Ridwell, Kevin Dick, dan Mitch Higler. Ini para pemain yang main di Liga Utama semua loh. Tapi ya kita buktikan nanti aja deh di bulan Juni di GBK nanti. Tapi ya pasti seru nih kalau Neil Etheridge ini bertemu dengan Martin Paes. Atau mungkin Daisuke Sato ketemu dengan Sandy Walsh. Timnas Indonesia U23 sendiri kemungkinan kehilangan Justin Hubner dan Nathan Choaon. Dua pemain ini kabarnya sih nggak dilepas nih sama klubnya. Lalu kehilangan Alfreanda Dewangga juga yang jalani operasi. Ini membahayakan sih bagi Sintayong sebab ini tuh nyawa terakhir Sintayong. Ya meskipun ini agak lucu juga sih PSSI dan netizen plus 62. Orang yang udah berjasa angkat peringkat timnas dari 174 ke 134 alias 30 peringkat dalam waktu kurang dari 4 tahun. Masih malah dikasih peringatan dan nyawa terakhir alias deadline. Lucu nggak sih? Ini kan artinya benar-benar nggak tahu balas budi banget nih warga bangsa ini. Cuma gara-gara dengerin mulut orang-orang goblok yang punya kepentingan tersendiri. Malah seorang pahlawan yang disingkirkan. Miris nggak tuh? Inikah adab bangsa yang katanya berkeprimanusiaan? Sintayong sendiri kabarnya sudah mempersiapkan penggantinya, yakni Sintayong memanggil Kakang Rudianto dari Persib Bandung. BTW, selain Kakang, Persib pun harus tetap melepas Beckham Putra dan Ferdiansah lo ya. Dua pemain ini kan emang didaftarkan di Piala Asia U23, cuma belum dilepas aja karena faktor cedera. Jadi, ketika dua pemain ini selesai dari cederanya, ya harus nyusul ke sana, ke Qatar. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah, jika Kakang bisa didaftarkan sebagai pemain pengganti, kenapa si Rus Margono nggak bisa ya? Nah lo. Tapi untuk Justin Hubner sendiri, kabarnya si Erick Thohir ini sudah menghubungi klub Cerezo Osaka agar mau melepas Justin Hubner apapun kondisinya. Dan akhirnya katanya sih, klub Cerezo Osaka ini mau melepas Juki ya. Tapi untuk Nathan Choaon, belum ada keputusan. Lanjut ke berita klub ya, menjelang akhir kompetisi, mantan bek Arema FC asal Brazil Arthur Cunha tiba-tiba memposting foto dirinya saat masih berseragam Mitra Kukar di tahun 2016 silam. Jelas postingan ini menimbulkan tanda tanya apakah Cunha akan kembali ke Liga Wakanda ini. Terakhir kali Cunha itu main di Liga Malaysia bersama klub Negeri 9 FC di tahun 2021 lalu ya. Setelah itu Cunha pun vakum dari dunia sepak bola. Udah ngerti dong maksud Cunha kalau posting yang kayak gini. Yang pertama, dia ini lagi promosiin diri supaya ada tim Liga 1 yang minat. Yang kedua, jika yang diposting itu Mitra Kukar asal Kalimantan, berarti kemungkinan ini ada atau mungkin dia ini tengah nego dengan tim asal Kalimantan. Benar apa enggak ya? Ya, tunggu aja deh. Atau jangan-jangan dia ini akan jadi slot asing salah satu tim promosi nih. Biar kalian penasaran, tebak-tebak sendiri aja dulu ya. Dari PSM Makassar, PSM Makassar diketahui sudah deal untuk mendatangkan striker Persib U20 Muhammad Arham Darmawan. Striker berusia 17 tahun yang asal Palopo, Sulawesi ini sebelumnya memang sempat membela tim Bekasi City FC di Liga 2. Pemain binaan Persib U20 ini memang tampil apik di Persib, bahkan bisa menyaingi striker utama Persib U20, yakni Muhammad Gausirowi. Dirinya pun sempat bersama Garuda Select bersama Kakang Rudianto. Nah, gimana? Terbukti kan? Enak dong kalau ke Persib mah, klub mana aja yang minat pemain Persib, ya sok wae ambillah. Tapi giliran Persib yang minta pemain ke PSM, sorry ye, kan gitu jawabannya.
Lalu bagaimana dengan Persibnya sendiri? Persib memang akan kehilangan dua bek seniornya musim depan, yakni Victor dan Jupe. Makanya Persib ini gencar lagi nyari penggantinya. Rizky Ridho adalah target utama, tapi ini agak sulit sih, sebab selain Persijanya pun pasti ogah ngelepas Ridho, Persebaya pun ngotot banget ingin memulangkan Ridho, bahkan sepaket dengan Rian dan Edo. Akhirnya Persib pun kabarnya mengalihkan buruannya pada bek PSIS Semarang Wahyu Prasetyo yang juga diincar oleh Malut United. Tapi seperti kita tahulah, meskipun Persib ini tim besar dan punya nama, tapi bukan berarti Persib ini gampang dapetin pemain loh. Buktinya Dimas Derajat aja susah banget didapetin, bahkan ada isu jika Dimas akan main di Liga Malaysia. Apalagi semisal Wahyu Pras. Wahyu pasti milih jadi pemain reguler dong di PSIS atau Malut United daripada jadi cadangan Beto dan Nick Wipers di Persib. Ya balik lagi sih ini ke sama kepintaran dari tim pencari pemain di Persib. Kalau pintar ngerayunya sih ya pasti bisa. Jangan ini mah apa-apa ngandelin Teddy Cahyono. Ya susah. Emangnya Teddy Cahyono cuma ngurusin nyari pemain gitu? Oke, ini ada kabar ya, bagi klub-klub yang berminat pada Jonathan Bowman harus gigit jari, sebab Jonathan Bowman resmi batal balik ke Liga 1 karena klub lamanya, yakni klub Musukruna SC di Ekuador, resmi menarik pulang Jonathan Bowman. Hal ini terlihat di postingan klub Musukruna ya. Ya udahlah, mungkin udah nggak berjodoh sama klub Liga 1 kali Bang Johnny Bowman. Dari Bali United, striker Bali United asal Kamerun, Kamboja ya, Privat Mbarga resmi melaporkan para oknum yang lakukan rasisme terhadap dirinya, yakni saat laga lawan Persija Jakarta. Privat memberikan waktu pada para akun yang lakukan rasisme untuk datang menemui Privat dan meminta maaf secara terbuka. Jika tidak, maka kasus ini akan dibawa ke jalur hukum. Nah, mampus lu, kan kami sering bilang, lu boleh ngebenci klubnya, lu boleh benci pemainnya, tapi jangan sampai lu lakukan rasisme. Kalau kami sih setuju banget ya, Privat Mbarga ini bawa ini ke jalur hukum, biar jera sekalian para manusia-manusia tolol yang sok paling benar dan paling baik. Emang lu pikir udah ngerasa paling bagus lu bisa ngerasis orang? Mamam tuh penjara cuy menanti. Makanya berpikir ulang 1000 kali kalau kita bersosmed itu. Jangan sampai urusannya jadi panjang. Dari Persija Jakarta, pihak Persija membantah jika hukuman dari FIFA yang dijatuhkan ke Persija itu gara-gara Marco Simic. Menurut Presiden Persija Ambono Januryanto, masalah Persija itu adalah Rio Matsumura. Jadi katanya sih ada masalah transfer saat Persija mendatangkan Rio Matsumura dari klub asalnya, yakni klub BG Patum di Thailand. Masalah apa itu? Kami pun tak tahu. Apakah Persija belum melunasi seluruh uang transfer Rio ke BG Patum atau apa? Tapi yang pasti, selain masalah ini, Persija pun kena masalah lagi, yakni denda dari Komdis sebanyak 75 juta rupiah. Persoalannya ya keributan supporter saat lawan Bali United. 3 denda sekaligus menimpa Persija Jakarta. Hal ini diposting di akun ketum Jackmania Diki Sumarno. Dari Barito Putra, akun Indo Bola Transfer memposting berita jika bek tengah asal Brazil milik Barito Putra Renal Alves akan hengkang di akhir musim ini. Kan kami udah dari jauh-jauh hari juga udah bahas ini, tapi kemana Renal Alves akan berlabuh kami pun nggak tahu. Tapi yang jelas, jika benar Renal Alves akan hengkang dari Barito, berarti rumor Artun Cunha yang posting pakai seragam mitra kukar, yaitu mungkin saja Arthur ini akan jadi pengganti Renan Alves di Barito. Tapi ini masih sebatas rumor lo ya.